Halo teman-teman kecil yang selalu ceria dan penuh semangat. Gimana kabarnya hari ini? Ayo sambut petualangan seru kita dalam dunia hewan yang luar biasa dan penuh misteri. Hari ini kita akan menjelajahi keunikan hewan yang sangat spesial, yaitu hiu paus. Siapa di sini yang siap-siap belajar lebih banyak tentang mereka? Hiu paus adalah makhluk laut yang menakjubkan. Mereka sering dianggap sebagai raja laut karena ukuran tubuh mereka yang besar dan penampilan yang megah. Hiu paus adalah jenis hiu terbesar di dunia dan menjadi salah satu makhluk laut yang paling hebat. Mereka memiliki tubuh yang besar dan panjang dengan warna abu-abu yang mencolok. Salah satu hal yang sangat menarik tentang hiu paus adalah cara mereka makan. Mereka adalah pemakan plankton, artinya makanan utama mereka adalah hewan kecil di air. Hiu paus membuka mulut mereka lebar-lebar dan menyaring plankton dari air dengan bantuan sirip-siripnya yang besar. Mereka adalah pembersih laut yang sangat keren. Hiu paus adalah petualang jarak jauh. Mereka melakukan perjalanan yang panjang melintasi lautan untuk mencari makanan. Walau besar dan tampak menakutkan, hiu paus sebenarnya adalah hewan yang lembut dan damai. Apa yang bisa kita pelajari dari hewan hiu paus ini? Pertama, mereka mengajarkan kita tentang keelokan dan kebesaran alam. Hiu paus adalah contoh nyata kekuatan dan keindahan alam laut yang perlu kita jaga. Dan kedua, mereka mengajarkan kita tentang pentingnya menjaga keberlanjutan laut. Hiu paus adalah penanda kesehatan ekosistem laut dan melindungi mereka berarti melindungi seluruh kehidupan laut. Nah, itulah beberapa fakta menarik tentang hiu paus. Mereka adalah hewan yang luar biasa dan penuh misteri. Jangan lupa untuk selalu menjaga rasa ingin tahu kita tentang dunia alam. Terima kasih telah menonton dan mendengarkan, teman-teman. Jika kalian suka video ini, jangan lupa tekan tombol suka, subscribe channel kami, dan bagikan dengan teman-teman kalian. Ingatlah, belajar itu menyenangkan dan dunia ini penuh dengan keajaiban dan keunikan. Terima kasih.